pasarnya jauh nggak? Cepet, Mas. Cepet, Mas. Ayo, Mas. Harus cepet, Mas. Waktunya tinggal 25 menit. Ayo, Mas. Cepet, Mas. Ayo, ayo, Mas. Aku. Apa ini? Aduh. Ayo, ayo, ayo. Cepetan. Udah 3 hari di Solo. Itu pasarnya tuh. Udah dekat itu, udah dekat. Bantu Bu, ayo Bu kita ke toko Mbak. Ayo Bu, lihat nomak deh. Ayo, ayo. Ayo Mas. Sini, sini Bu. Ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak, Mbak. Ayo Mbak, 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 Mbak. Mas, tolong Mbak, tolong Mbak. Tiga. Angka 3 minimal. Ayo cepat, cepat Mbak, Mbak. Mbak, 450 aja. 470 aja. 470 ya. Ayo Mbak, Mbak. Kalung ya Bu. Ya kalung Mbak. Kalung 5 gram, sebentar. Kalung sama apa lagi? Kalung sama. Cincin. Ya, ya, ya. Kalung sama cincin. Teng pasar kulo langsung tumbas emas. Kulo tumbas emas nggih jaga-jagan, nggih mungkin yang kekurangan tambah modal. Nggih mungkin kagem lain-lain nih. Ayo Mbak, kulo apa? Utang 10%. Oh, 10% enggak 5%. Jangan sih. Mas muda itu 5%. Ya ampun. 2350 ditambah. Ya. Cepetan waktu tinggal 20 menit. Yeni, Bu Yeni. Rumahnya mana? Rumahnya mana harga? 2 RW 3, Jebres. Jebres, ya. Jebres. 1 gramnya 300. Gak 270. Ya, wes lah. Ya, wes. Ayo, Bu, pakai, Bu. Pakai, Bu. Pakai. Nah, tunjukin ke Ana nih. Punya cincin. 890. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Siro, lupat, nolem, itu, walu, sama, 10. Anak ibu cewek? 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi kembali 10.000 ya. Ya, makasih. Ya, ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Petang. Kok tahu-tahu ada dua orang tuh masuk sini, rame-rame gitu, tak kira itu mau apa. Tahu-tahu itu ada orang mau minta kalung, minta jelang, minta cincin, kirain dari mana. Ternyata dari uang kaget. Oh, belanjanya buru-buru sampai gemeteran saya. Ya, uang kaget itu intinya membantu untuk masyarakat Indonesia bisa dapat apa yang mereka inginkan. Terima kasih uang kaget. Ayo, Mbak, kita bakso. Ayo Mbak, cepat Mbak. Toko kelontong. Ya, toko kelontong, Mbak. Toko kelontong. Aduh. Ayo Mbak, panas Mbak. Itu Bu. Ayo Mbak. Sebelah dulu. Kepanasan nih, panas banget. Itu Bu. Itu Bu, tanya dulu ada mangkok, Pak. Ayo dulu panas. Panasan, Bu. Mas ada mangkok. Bakso, Mas. Mangkok baksonya berapa, Masin? Dua lusin ini. Sama miring. Ini. Enggak panci ini bakso enggak kayak gini. Panci bakso, Mas. Enggak ada. Panci bakso enggak ada, Mbak. Coba bakso terus apa lagi? Garpu sendok. Dua lusin. Lusin itu Magicom. Sama Magicom. Magicom mixer. Udah. Mau apa lagi, Bu? Mixer. Ya. Mixer. Ya, satu Mbak Semas niku, kulo langsung melayu teng toko kelontong. Ajeng tumbas mangkok, sendok, garpu. Kulo tumbas Magicom, mixer. Udah itu dulu, ayo ya. Itu dulu. Cepetan, waktu tinggal 16 menit. Ya. Ya, dosen. Ayo cepet, Mas. Ini emang panci ayo, apa? Ayo di total, Mas. Bu, ayo di total. Di total. Blender mau nggak blender? Iya. Blender.
Blender. Saya kebetulan lagi melayani pembeli. Tahu-tahu di depan toko saya kok rame-rame sekali. Terus mereka pada berlarian masuk ke toko saya. Wah, saya juga agak grogi juga. Ya, bagus juga ya. Jadi buat ini ya, suatu kejutan buat mereka-mereka. Suatu apa ya, tindakan yang positif lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 820 ribu aja nih, balikin 80. Makasih ya, Ci ya. Makasih udah dibantu nih warga Solo loh. Ya. Wah, kaget ke Solo ini loh. Makasih ya, Ci ya. Mbak beli sandal. Kamsia ya. Hah? Kenapa, Bu? Sandal. Kenapa, Bu? Beli sandal. Panas banget. Panas banget. Ya udah, ya udah. Ayo, ayo, Bu. Ayo, Bu. Mbak. Tinggalan dulu, Mbak. Sekarang kok panas, Mbak. Ya, 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 Mbak. Ya, ya, sandal. Ini ada, ini ada gasnya. Ya, tabung gas. Sama kompor tunggu. Ya, tabung satu catat dulu, Pak. Kompornya sama panci, itu. Panci bakso, Pak. Panci bakso yang di gerobak. Yang sama diameter berapa itu? Sendok aneh itu loh. Terus apa lagi? Cepet tahu, aku tinggal 15 menit. Cupit, cupitnya satu aja. Satu lusin. Satu lusin aja. Satu lusin. Iya. Cepetan, Bu. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Buruan. Kompor udah. Kompor. Ini anu aneh bakso nih. Pulo, teng warung kelontong niku dereng komplit. Teseh, pados, panci. Kulo langsung melayu kelontong sampingnya. Tumbas panci bakso. Kalih kompor. Kulo nggih tumbas kelengkapan-kelengkapan dinggih nganu sing kurang-kurang niku wau. Bangku baksonya, Bu, jangan lupa, ini, Bu. Ini. Saya doakan Ibu pokoknya, Bu. Jadi juragan bakso, amin. Ya, amin. Berapa? Ini kalkulator zaman dahulu kala ini loh. Ini usianya sama saya tua ini. Oh, gitu. Ini dari papa saya. Oh, berapa tahun ini usianya? Kira-kira kalau saya umurnya 80 ya 100 tahun. 100 tahun. Kalkulator 100 tahun. Saya Mbak Cepet, Kak. Cepet kok saya, Kak. Tarik iki lho, wong tua. Saya Mbak. Kak cepat ta. Kartunya sudah habis, Pak. Ayo, Mbak. Berapa? Berapa kok? Jangan saya timpal begitu dulu. 1.200.000 aja ya. Itu kan 2.000 ya, boleh ya. Ini kok 1.200.000. Baik banget ya orang Solo ya. Kamsia. Ini 200. Matur nuwun. Ya matur nuwun susu. Bener. Ayo, Mbak. Ya. Nanti diambil ya. Makasih susu. Ayo. Ayo, Mbak. Ayo cepetan deh. Ayo, Mbak. Ayo Mbak, makasih. Wong Solo api-api yo. Solo iki lho, nang Solo. Halo Ibu. Sini, Bu. Ayo, Bu. Permisi. Bu, mau beli sandal enggak? Cepetan. Sandal, Pak. Sandal iki lho. Lho, iki lho. 20.000 biasanya. 50. Hah? 20. 35 aja. Kulo barteng kelontong niku terus langsung melanu di elengke kali Mbak Angel. Kulo diken tumbas sandal, wong dek wong mboten ngagem sandal. Arang kok masih ngisi-ngisi lho. Ayo Mbak cepet, Mbak. Ayo Mbak. Sandal opo 50.000. Permisi Mbak, daging Mbak Frida. Iya, beli daging. Ayo, sembako Mbak daging. Ayo apa aja, Bu? Ayo. Pas di sembako, Mbak. Ayo Mbak, sembako. Nah, ini daging. Beli daging dulu, Bu. Mumpung, Bu, masih ada, Bu. Daging sapi. Yang mana yang murah, yang mana? Bapak tumbas sandal niku, kula terus mlayu teng atas to. Teng atas terus langsung tumbas daging. Daging niku kan tinggi keperluan bakso. Lah niku kan mboten saged ditinggalke, niku kudu enten dagingnya. Itu sekilonya berapa? 100.000, Bu. Buat uang kaget. Ya. Boleh ya. Wes tambahan ayo wes 220. Ini 220 ya. Ya sembako Mbak Ilo, sembako ayo. Ya ya. Beli kulkas. Ayo, Bu. Nanti kata aku tuh, Bu, hati-hati, Bu. Ayo, Bu. Sembako, Bu. Nah, ini loh minyak. Ya. Bu, minyak, Bu.
bar tumbas daging niku, kula langsung mlayu-mlayu teng sembako. Kula tumbas minyak, mie, gula, teh, nggih terus keperluan bakso kaya niku wau, caos, kecap, sambel. Bu, dihitung dulu uangnya Ibu tinggal berapa? Terus gula-gula. Kecap, caos, itu loh Ibu mau bikin bakso, jangan lupa. Biunnya biun bakso. Biun bakso yang laris. Baksonya katanya nanti bakso yang cantik. Bakso yang cantik terkaget-kaget katanya. Cuka. Baksone ojo lali dikei cuka. Ayo Bu, dikei cuka baksone dikei cuka. Ayo cepetan Ibu, ibunya kata cepetan Ibu. Ayo. Wong Solo alem, kalem alus-alus pesem. Ayo Bu. Ibu, wes sabar gendang ayo cepet kok malah joget lho. Ayo cepet ayo. Salah Bu. Iya Ibu mesem-mesem. Jangan-jangan dimahali. Sabun selusin, udah. Ini caos-caos nih. Caosnya udah ya. Berapa? Totalnya berapa? Ini Mbak. Waktu tinggal 8 menit. Ini Mbak, cepet Mbak. Ayo Mbak, cepet Mbak. Iya, saya tak lapu. Ini buset lagi loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 740. Nih, kembali 60.000. Ayo Bu, cepetan Bu. Cepet Bu. Ibu nggak beli mie instan? Ayo Mbak. Sedus. Mie instan Bu. Ayo cepet Bu. Bu, 60.000-nya kasih mie instan. Mie instan. Campurin ya nanti ya. Udah, jadi pas 800 ya mie instan campur. Ayo, cepet Mbak. Ayo. Oke. Mari. Mana Mbak? Ini tempe asli dari Solo Mbak. Asli dari Solo. Ya buat Bro Mbak. Ah buatku berapa? Satunya berapa? 1.000. Ayo Mbak. Beli aja 20, 30. Ayo Mbak. 30.000. Langsung dimakan apa digoreng dulu? Goreng dulu. Ini 30.000 ya. Ini balikin dulu. Ayo cepet Mbak. Ayo cepet Mbak. Ayo cepet Bu. Cepetan. Ayo Bu. Cepetan 30.000. Oh ini tempe Kak Solo. Ya. Oh ayo, masih anget ya. Ayo Mbak. Belum dapat beras Mbak. Ayo cepetan. Ayo bar teng sembako niku, kulo langsung layu meleh tenggen teng warung tempe, tempe-tempe modra dingge kru-kru. Tempe niku saking gedele, lah sing pun mateng niku pun kebungkus putih. Tapi yang pemenit dereng niku tesih ketok delene. Berasnya mana? Itu berasnya tuh. Mana? Itu di luar Bu. Ada babi beras enggak? Ada. Ada panas ya Solo, panas. Beras. Aduh, panas banget. OMG. Beras Bu. OMG berasnya. Beras Bu. Bu, ini Bu berasnya berapa nih? Beras 2 karung Bu. 250 satu karung. Oh. Ayo Bu. Enggak kurang lagi. Beneran. Berapa karung Bu? Dua. Dua karung. Ya. Berarti 500.000. Bu cukup 2 karung. Ya. Ini uangnya masih banyak loh Bu, ya. Nanti dibalikin. Tiga karung. 750. Bar tumbas tempe niku kula langsung medal, melayu-melayu mulai medal tumbas beras. Beras niku kula niku nggih penting banget beras sama gone tinggi stok makan kula sehari-hari. Oh, 6 7 7 setengah ya, benar. Makasih ya, Bu. Bilang dulu uang kaget di Solo gitu. Ayo cepetan Bu mau beli apa lagi? Ayo Bu. Aduh, beli baju. Aku jadi cepat capek, Mbak. Tapi ki beliin anu kru. Beliin apa? Beliin kru. Dari tadi mikir gawat kru terus, gawat beli kru. Beli kru. Kru. Ayo beli dawet. Oh, beli dawet bro. Kru. Batu mbas beras niku, kulo terus langsung ngrasake ngelak. Kulo langsung tumbas dawet kalih nggih tumbaske kru-kru. Ini dawetnya, dawet 50.000 ya, Mbak. Nah, Ibu mau beliin dawet 100.000. Ya, ya. Ini 100.000. Nanti disiapin ya buat kru ya. Ya. Satunya berapa? 8.000. Ya, tapi berarti dapat 10 lebih ya. Mana dawetnya coba lihat. Dawetnya ini loh dawetnya. Ibu dari tadi
tadi makasih ya mikirin perut saya ya. Sekarang ini masih 5 menit lagi. Iya. Ini masih 5 menit. Ayo cepetan, Bu. Ibu daripada beli ini beli ini dulu, Bu. Bajunya Ibu bolong-bolong ini loh. Nanti ya, ya, ya. Kalau jadi pedagang, itu bajunya bagus, jangan bolong-bolong. Sama pakai mana, Mbak ya? Batik Solo, ya, ya, mana ya. Batik Solo. Barteng dawet niku, kula tak jane pengen tumbas teng rata-rata elektronik, tapi adoh, lah terus pripun? Lah kula terus playu malih mawon tenggen pakaian batikan bojo kula, kagem kula piyambak. Boleh-boleh suaminya. Suami anakku. Ini batik Solo ya? Dari yang cuci piring bakso sekarang jadi juragan bakso. Semangat, Bu. Semangat.